Eh, tim tunanetra guys, dobel dobel makan nasi, makan roti, ada tim tunanetra. Assalamualaikum teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama saya Maya Galbin. Aku barusan pulang jalan-jalan sore ya, biasanya ya teman-teman ya ngajak nenek jalan-jalan biar nggak bosen di rumah kayak gitu. Sepulangnya jalan-jalan, alhamdulillah tadi aku dapet rezeki buat berbuka puasa di Cece Uti, temen aku di sekolah tempatnya nenek biasanya di mandi dan makan di sekolahnya kayak gitu ya teman-teman ya. Terima kasih sekali lagi Cece Uti, mudah-mudahan rezekinya bertambah banyak, bertambah melimpah, berkah dan barokah, panjang umur dan juga sehat ya. Saya nggak bisa balas apa-apa ya, cuman lemah teles Gusti Allah sing balas ya Mbak. Sekali lagi terima kasih banyak bisa untuk buka puasa ya teman-teman ya. Sebetulnya tadi aku udah nyiapin ini apa ya, ini kolak kacang hijau teman-teman ya, aku udah nyiapin jauh hari, memang stok. Terus aku mau ini garang asam uritan, garang asam jeroan ikan. Sebelum aku berbuka puasa, saya mau nyiapin makan malamnya nenek seperti biasanya teman-teman ya. Nenek itu makannya simple, sedikit. Habis nenek nanti makan malam, giliran saya yang berbuka puasa. Saya skip ya teman-teman ya. Alhamdulillah teman-teman, sekarang waktunya aku berbuka puasa ya. Berbuka puasanya tapi telat. Ini sudah jam 7:15. Sebetulnya tadi jam 6:30. Berapa ya tadi? Aku lupa. 3:04. Ya, 4 menit itu sudah maghrib. Tapi aku sudah membatalkan puasa saya dengan minum sama makan roti yang dikasih temanku tadi ini. Ya. Dan kemudian saya lanjut membantu nenek untuk tipis ya ke tempatnya, dan saya melanjutkan untuk sholat maghrib. Dan sekarang waktunya aku makan teman-teman. Menuku hari ini garang asam jeroan ya teman-teman, jeroan ikan. Dan ini seadanya aja ya, kalau berbuka puasa itu seadanya aja udah enak ya teman-teman ya, karena lapar. Aku beli online ya teman-teman ya untuk garang asamnya. Mari kita buka pepes waran. Iya. Nah. Kayak gini. Seperti ini ya teman-teman ya penampakannya ya. Ada cabe. Tuh ada petik. Ada daun salam. Tomat. Dan ini untuk sayurannya. Sayurannya aku rebus aja ya. Dan ini nasinya, ini tadi yang dikasih temen aku kopi ya, dan coklat. Terus ada takjil roti ya, dapat gratisan takjil tadi ya teman-teman ya. Ceritanya hari ini itu saya dapat takjil gratis dari temen ya. Moga teman-teman kita berbuka bersama menu TKW itu seadanya. Jangan banyak-banyak dulu karena perutnya kosong, sedikit saja takut sakit. Karena tadi aku dapat takjil, jadi untuk kolak kacang hijaunya nggak aku makan ya teman-teman ya. Kapan-kapan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Moga teman-teman sebelum makan berdoa dulu. Amin. Monggo dahar semuanya, monggo makan.
Gak punya kerupuk, teman-teman. Tentu naik cak, guys. Kirain kopi, ternyata tentu naik. Gak berani makan cabai utuh ya, takut sakit perut karena perutnya kosong dari satu hari. Berbahaya kalau sakit. Alhamdulillah. Thank you.
kenyang. Dobel-dobel. Makan nasi, makan roti, ada dan cunai. Ini buat sahur nanti. Kalau masih awal seperti ini, sahurnya itu semangat teman-teman ya. Untuk makan sahurnya itu semangatnya luar biasa. Tapi kalau sudah 2 minggu pertengahan gitu, terus rasa-rasa sahur. Alhamdulillahnya. Gimana nak kok? Ya udah teman-teman, selesai sudah berbukaku hari ini dan aku mau melanjutkan aktivitasku. Terima kasih yang sudah menonton videoku. Sampai jumpa di lain waktu. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warakan. Warakan, guys. Gak iso ngantek.